Halo guys, ketemu lagi dengan Patrick di sini dan hari ini gue bakal main game yang cukup beda dari yang biasanya, namanya A Dance of Fire and Ice. So, awalnya gue ketemu game ini karena gue lihat di YouTube dari kayak streamer-streamer orang Korea gitu yang main game ini dan gue tertarik. Dan sebenarnya ini gamenya ada di Steam dan kebetulan ada free versionnya dan developernya itu kasih link di Steam descriptionnya dan sekarang gue mainin. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama dan langsung aja kita masuk ke gamenya. Ayo. Oke, sekarang kita udah masuk ke gamenya dan kayaknya ada tutorialnya di sini. Kayaknya any key to move and to adjust calibration. Oke. Oh, enggak, enggak. Oke. Oke, sekarang ini benar-benar kita press any key, guys, buat main ini. Ini kita mesti ngapain ya? BTW. Oh, sekarang kita udah masuk ke gamenya ya. Oke. Okay. 3, 2, 1. So far so good. Oh, damn. Game lagunya simple. Oh, oke. Okay. 47 complete. Oke. Okay. Oh, jadi tiap kali lu miss, lu ngulang lagi dari awal. Wah, oke. Okay. Lagunya sebenarnya enak juga ya. Oh, oke. Wah, ini ternyata panjang juga ya, guys ya. Apa nih? Oh, jadi gua oke. Jadi gua oke, gua masih gak ngerti cara mainnya. Oh, gue pencet A ya tadi? Oh, gue pencet P. Okay, that's it. Jadi ini tutorial beneran ya. Oh, itu hampir miss tuh. Okay, that part is tricky though. Okay, kita masuk lagi ke gamenya. Oke,
What did I do? Ah, oh, oke. Okay. Oh, no, I'm fucking low bad. Okay. Oh, well. I'm better, guys. Oke, okay, sorry, sorry atas gangguan teknisnya. Sekarang kita lanjut. Yuk. Juga ya. Oh, dikit lagi. Oh, what is it? Okay. Okay, so this is the second song. Okay, guys, kayaknya gua masih stop sampai situ aja dan gua sebenernya cuma pengen dapetin tutorialnya aja biar bisa dapet big picture pas gua main the real gamenya. So far ini bener-bener beda banget dengan rhythm games yang lain. Kayaknya ini mirip apa ya? Mirip yang arcade game itu yang oh ya, yeah. Groove coasternya itu bener-bener dia cuma tekan satu tombol, ya udah lu tinggal geser-geserin terus tekan-tekanin gitu. Ini juga sama gitu, tapi ini di desktop versionnya gitu. Jadi apakah gua bakal bikin video nanti? Kemungkinan besar ya, karena gue butuh butuh konten gitu. So ya, yeah, buat kalian yang suka dengan video ini, just press the like button. So leave the comment section down below and subscribe and hit that notification bell for more updates of my video. So see you guys in the next video and bye bye.